nomor rekening ya, nomor gitu ya. Ya, rekan-rekan sekalian ya. Terima kasih, kita sudah berkegiatan ya. Ini perbedaan terakhir ya. Kita sudah berkegiatan dari tadi setengah tiga kurang. Sekali lagi Pak, siapa? Saya mau tahu sama kucing tentang. Wah, kasih tantangan. Ah, kasih ampun. Capek. Oh, enggak, siapa sekali lagi? Teman-teman sekalian, kita sudah berkegiatan ya tadi ya. Sebenarnya permainan ini kita buat, kita desain dan juga kita mainkan itu bukan cuma sekedar permainan, tapi ada value message ataupun pesan untuk teman-teman sekalian dan juga untuk saya pribadi. Ya, apa yang sudah kita lakukan mudah-mudahan walaupun dengan candaan, tawaan, ya ada sisi baiknya atau pelajaran yang bisa kita dapat dari hal yang sekecil ini, sekecil apapun ya. Dan saya minta bantuan dari rekan sekalian, khususnya dari kedua tim ini. Kita mulai dari tim kucing hutan ya. Apa sih yang bisa kita ambil manfaatnya dari permainan pertama, permainan kedua dan juga permainan ketiga ya? Boleh dibantu, minta bantuan perwakilan dari tim kucing hutan. Jadi siapa? Ya, nanti Bapak kira dapat yang serigala ya. Saya minta bantuan kucing hutan dulu ya Pak ya. Boleh silakan. Siapapun boleh silakan ya. Silakan Pak. Ya, untuk yang pertama kita jauh-jauh gitu kan. Jadi melihat kekompakan ketika ada tugas yang mendadak. Jadi tiba-tiba kita harus membuat suatu gerakan yang sama. Terus berikutnya yang kedua, kita pukul pundak itu artinya jangan sampai ada kesalahan komunikasi antara yang di bawah sampai yang ke atas, begitu juga dari atas ke bawah sehingga operasional lancar. Berikutnya yang ketiga adalah kecepatan kita dan kecepatan kita dalam menyelesaikan tugas selain benar juga tepat dan cepat gitu. Itu aja yang message yang diambil dari permainan ini. Nah, sekalian ya. Ya benar. Ya, permainannya memang kita buat, kita desain. Sebenarnya ini belum berhubungan dengan real pekerjaan teman-teman sekalian, tetapi sudah mewakilkan dari tadi untuk dikomunikasinya ya. Komunikasinya antara dari bawahan ke atasan, begitu pun dari atasan ke bawahan. Kalau tadi dibilang speed dan juga komunikasinya ya. Coba kita coba lihat tanggapan dari tim Serigala. Oke, siap-siap Serigala. Ya, sekarang. Yo, dari kami tim Serigala. Permainannya simpel, namun butuh kebersamaan. Artinya di sini kita diajarkan untuk membentuk teamworks, komunikasi dan leadership. Teamworks kalau kita kerja bersama, tahu urutan organisasinya, semua berjalan lancar. Komunikasi untuk melaksanakan teamworks kita butuh komunikasi satu sama lain. Leadership kita diajarkan leader bukan hanya memimpin tapi mampu menerima saran dan masukan dari bawah sampai ke atas. Artinya kebersamaan ini walaupun simple kita bisa dapat pelajaran yang banyak. Itu aja. Oke, mungkin dari Serigala. Makin ke sini makin banyak manfaat yang bisa kita dapat. Yang mana kan materi doang ya, Pak. Satu kali lagi saya minta bantuan dari kucing hutan. Ya, satu kali lagi ya. Kira-kira tambahannya apa sih? Karena saya ngelihat kesini ini makin mengangkat nih. Dari leadership-nya, terus dari leadership bukan cuma untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Ketika kita bermain di sini, leadership-nya itu kan mainnya ke diri pribadi ya Pak ya. Kita leadership untuk diri pribadi. Kalau tadi saya lihat masih ada menunjuk, tutututututututut gitu ya. Tapi padahal dekat dengan dia ya. Saya minta bantuan untuk dari tim kucing hutan. Siapa? Boleh? Boleh Pak? Siapa Pak?
Siapa? Oke, Bapak, terima kasih, Bapak. Meong. Ya, jadi dari beberapa permainan memang meningkat dan panas makin panas ya. Ya itu tadi. Walaupun terakhir kita kalah, tapi semuanya menang lah ya. Ya jadi permainan ini mudah-mudahan ya bermanfaat bahwa kita itu bisa menyelesaikan pekerjaan secara cepat, kompak, ya. Juga apa namanya semuanya guyub, jadi tidak ada apa namanya dia tidak opak ya. Itu ya, yang dimaksud itu tadi ya. Oke, ya maklumnya moga-moga kita masing-masing bisa mengenalkan apa yang kita ikuti dalam permainan tadi. Oke, terima kasih guys. Oke, kita tepuk tangan mungkin dari kunci sebelumnya kembali terakhir dua dari tim kunci hutan. Bapak kayaknya udah bapak jadi udah mau berbicara ya. Berdiri pak, biar videonya dia langsung. Baik pak, terima kasih. Kalau dari tim kami saya melihat memang dari pertama, kedua, dan ketiga cukup baik ya, singkat tapi padat. Saya melihat perlu ketelitian. Endurance tadi ada ke speed, ketelitian. Tadi kami ada kawan kami pertama, angka sebenarnya simpel angkanya. Belum gilirannya 18 sudah kawan. Itu dibutuhkan di mana-mana ya, khususnya kami para nakoda. Kalau kita enggak teliti mungkin ya dokumen, karena saya pernah ngalamin kurang ketelitian dokumen, main hajar aja tanda tangan ternyata berbuntut panjang ya. Nah, itu jadi dari saya mungkin itu pengalaman. Jadi pengalaman adalah sangat berharga bagi kita. Kemudian seperti yang kawan-kawan tadi sudah sampaikan, kelihatan memang simpel, tapi untuk mengikat kebersamaan kita sebagai mana timur di pekerjaan, mulai dari level bawah dan sampai level tertinggi, baik di kapal maupun di kantor, gitu pak. Itu dari saya. Bagus sekali ini acara demikian, saya senang singkat pada. Terima kasih pak. Ya, kasih terima kasih dari Serikat. Teman-teman kalian, terima kasih semuanya sudah bisa bersama-sama. Kita dari tim Bumi Adventure Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena teman-teman sudah support ya. Karena kalau misalkan satu orang aja nggak support, kita nggak bakal bisa berkegiatan. Benar ya? Setuju ya? Terima kasih semuanya sudah bisa bersama dengan kami. Sampai jumpa di kegiatan yang akan datang. Saya terima kasih kembali ya. Sampai jumpa di kegiatan yang selanjutnya ya. Oke, untuk slider silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih banyak. Sukses semuanya untuk kalian semua ya. Oke. Ya, slidernya silakan langsung ditaruh. Terima kasih.